Kami jadi bocah ceritanya gini guys ya. Kami jadi bocah ceritanya ini. Kami jadi bocah ceritanya. Karena dia ini tadi share, like and subscribe. Oke guys, sebelum kalian nonton video gua mau bagi-bagi gold dulu ya. Oh ya, ini untuk all server ya guys ya. Oke, langsung kita cek ya. Oh, ada 100 komen. Oke, langsung kita random pickly winner. Nick Salvato server Festina. Kalau gua DC serasa pengen nonjok monitor dan ngomong anjing. Anjay. Oke lah ya. Sesuai enggak nih apa yang dilakukan ketika DC? Oh, dia mau nonjok monitor dan ngomong anjing. Siap. Oke, langsung kita kirim ke Salvato ya. Ini untuk semua server ya guys ya, nggak cuman server Festinal doang. Dan ini kebetulan emang Festinal terus ini yang dapat ya. Oke, kita kirim. Yang mau mini giveaway ada di akhir video lagi. Dan jangan lupa untuk selalu support terus channel gua ya. Syaratnya tinggal like dan subscribe. Oke. Okay. Yo, hello, what's up guys? Oke, okay, welcome back to my channel ya. Super gaming. Oke, okay, guys. Ini gua setim sama si Laudavian. Laudavian. Mana sini, nih? Sini, woi, buruan hajar ini, kampret. Mana? Mana? Oh, ini. Apa katanya? Yogi. Wah, ini khusus dan yang amat, kami jadi bocah ceritanya gini guys ya. Kami jadi bocah ceritanya ini. Kami jadi bocah ceritanya. Karena dia ini tadinya ngerusuhin, jadi kita balas dendam. Kami nggak bisa kalau mamam ya. Dua lawan satu bodoh amat, anjay. Mati tadi kan. Nah, dapat kill gua. Tadi udah ngerusuh kan. Jadi kita yang ngerusuh lagi. Gue kalau lagi ngerusuh gini tuh apalagi ada orang yang ngerusuh gitu ya, gue seneng banget aja. Gila, gue senyum-senyum sendiri nih kayak orang autis gitu kan ya. Sini lo kampret, mana lo kan. Nah. Mana lo sini lo goblok? Kita kejar ya. Tadi ngerusuh, kerjanya ngerusuh. Biar apa? Satu-satu matamu. Enggak bisa. Tadi ngerusuh rame-rame itu. Nah, tuh kan. Sampai dia out. Sampai dia out kok. Sampai dia habis pokoknya. Tadi ngerusuh makanya F6 sampai jebol. Ngerti enggak? Nih, F6 help. Dia minta F6 cacat. Ah, udah keluar dong. Yuk main dah. Aduh, gila. Goblok emang. Salah. F6 sampai jebol. Ini yang tadi sampai jebol. Yo, mau kemana yuk? Mau mati-matian gak enak jadinya. Ada yang ngerusuh lagi, siap-siap ya. Lagian udah jelas-jelas CVC dia sosong rusuh, ada ngebully-bully orang perusuh, dia ngerusuh gua dong. Ya tapi dia hoki sih, tadi nge-kill gua kampret cuma gara-gara satu timnya itu LK semua, sialan. Jadi ngomong-ngomong satu tim kita paladin semua loh, asik ini. Wah, Guardian nih. Oh iya ya, Guardian. Guardian 2, Crusader 1, Gladiator 1. Gua doang beda sendiri, kampret. F6 sampai jebol. F6 sampai jebol, parah, koplok banget, anjir. Berani ngerusuh, giliran dirusuh balik dia F6. Cacat, emang anjir, tipikal-tipikal player Indonesia sekali. Iya. Kok gitu amat. Aduh. Ya kalau Indonesia nih ya, gue lihat kalau
player luar-luar itu enggak kayak gitu player juga. Player luar tuh sopan anjir. Sopan. Mereka kalau ngajak ngobrol kayak atau gimana gitu, ngajak bercanda. Lah ini datang-datang ngegas, maksudnya apa iya. Anjir? Kagak ngerti. Enggak paham anjir. Makanya. Udah gitu kalau diomongin tuh play victim gitu ya kan. Udah gitu dibilang kayak misalnya, "Ala lu coba berani keluar kan dong." Lah lu juga sama anjir. Wah, YouTuber. Gue YouTuber. Aduh, gua enggak dibilang YouTuber. Aduh, gua enggak dibilang YouTuber nih. Lu ganti-ganti sih nick-nya. Aduh, gua enggak dibilang YouTuber nih. Bukan lo, ee. Aduh, sedih. Buset dah. Kagak aduh, tahu dia subscribernya banyak kan lo ini padahal ya. Enggak tahu udah dia. Beda puluhan. Cuma beda puluhan kok. Kemarin bedanya 500-an. Kabret. Aduh, gue ketawa-tawa sumpah ini. Lu ganti nick, lu sih ganti nick segala. Nah, kan ada yang tahu kan? Oh, ada yang tahu nih. Aduh, bodoh emang. Sayang kami, lu jual itu kemarin? Udah sold, ada ya ada yang mau beli 500 ribu lagi, 350 ribu lumayan lah. Isel itu juga itu ID juga worth-nya nggak bagus-bagus amat lah, ikut jelek. Kostum juga sebenarnya apa adanya kan. Oh, berapa bulan dah tuh mengenang berapa bulan nih Saint Kami itu udah dari cap 80 ya 80. Oh, Saint Kami dari cap 80 cara pertama gua kan yang Kuroi Aka itu. Lu dari cap berapa main? Dari cap 50. Oh, cap 50 udah pakai GL. Pakai apa? Aduh, DC lagi, buset dah. Ya, dia DC dong. Lo DC juga? Enggak, gua enggak. Ini kenapa ya IndiHome? Eh, lo koneksi lagi aneh deh, kenapa itu? Makanya, buset dah. Padahal, aduh, seru banget ini anjay. Padahal ini Discord nyala loh. Iya. A few minutes later. Oke guys, gua udah gabung lagi nih guys ya. Ya, tahu sendirilah ya. Kagak jelas anjay. DC-DC lah tadi. Padahal Discord gua lancar-lancar aja. Buset dah. Kagak ngerti lah gua ya. Menang guys. Cucut Aprilia. Cucut Aprilia alay. Siapa yang bilang? Itu Kirana. Kirana. Ini buat Kiranasan ya ngomong-ngomong ya. Kiranasan. Nah, gua kapten dah. Auto win ya. Nah, sip. Dia ada yang rusuh tuh, konten rusuh di Valley dong gua request. Oke, nanti bisa dibikin nanti ya, tapi ya karena kalau gua main di Valley, gua nge-lag. Kalau gua nge-lag, gua DC. Kalau gua DC, gak jadi record. Ada konten. Gak jadi record. Sedih banget anjir. Apa nih Guardian ya? Yo, dia nggak pakai tameng loh. Oh, jis. Gayanya lu nggak pakai tameng. Gaya banget, bagus sih. Gak skill itu ada itu dibuat digunain, bukan disimpan. Skill itu. Buset dah ini kena combo gue ya. Tapi lu tetap kena combo aja, jadi emang Guardiannya Guardian main basic. Iya, jago nih ya. Ada request nih prank kode. Gue ngeprank kode, masalah gue mau jadi kode apaan? Kostum aja kagak ada. Gue mau jadi kode apaan? Kostum aja kagak ada. Eh, gue baru inget, gue punya Lancea tau. Gue punya Char Lancea. Udah beli itu juga, kostum. Kostumnya itu bus pergi kau. Buset. Awas mati lu anjir, udah setengah lu itu. Udah setengah kurang malah. Ah! Mati dah gua. Untung ano palu gua nyelamatin gua ya. Tapi dia itu kan dia jago loh, itu dia nggak pakai tameng kan dari tadi dia yeah. Nggak pakai awakening. Oh, pakai dia pakai.
Aduh. Shit, ini lalat. Apanya kelelep? Lalat. Itu. Lalat. Pakai baygon. Jadi iya. Minggu depan tuh yang gue dengar ya tadi barusan kan yang apa? Yang konten, yang video sebelumnya itu kalau apa? Di pas itu gue di PM sama si Andre Kristanto, si Phantom itu. Katanya nanti semua skill dash itu dihilangin kecuali WR. Balik lagi jadi kayak Cap 80 dulu. Iya. Menang. Itu beneran? Gak tau. Oh draw, jai. Di draw. Kayak ganjat. Kayak enggak niat berantem. Iya. Iya kayak yang itu ya, yang skill apa? Enggak ada dash-nya itu lagi ya maksudnya. Jadi kayak Cap 80 dulu gitu loh. Di bawah Cap 80 kan semua job enggak bisa lari tuh. Ya tapi bagus gitu sih. Jadi job-job yang punya range gede tuh enggak bisa lari-lari lagi gitu. Tadi gue kayak mau masuk angin. Buset dah ini, tumben-tumbennya ada lalat. Lalat nyasar. Anak-anak pada rame yang online gak, Pi? Di sana? Di guild? Iya. Yeah. Gak gitu rame sih. Di guild gue udah gak gitu rame, soalnya gue juga udah gak aktif kan. Yang GM-nya siapa sekarang? Apa? GM-nya? Masih low. GM-nya kalau gak salah balik ke... Ya, ke Randy. Balik lagi ke Randy, tapi dia juga udah gak online seminggu lebih lah. 13 hari malah. Yang banyakan ngurusin nih gue sekarang veterannya sih. Gue mah udah gak veteran. GM aja udah kagak. Waktu itu kan GM sempet dipindahin ke gue, tapi gue gak mau. Gara-gara skripsi ya? Iyalah. Ya satu gara-gara skripsi, satu juga gue sibukan udah gitu. Lo angkatan berapa sih, Pi? 2013 ya? 14? 14. Kalau 2013 berarti gue 1 tahun kelewatan dong. Kelewatan 1 tahun dong gue. Iya. Buset dah kalah. Spirit Dancer kan? Iya. Bisa ya Spirit Dancer kalah anjir. Iya. Padahal kan. Oh, lawannya Crusader. Enak muter Crusader. Buset dah dia lagi kapten. Auto loss dia ya, ini. Ya maklum lah dia. Gak apa-apa jadi agak lebih lama dikit. Kalau sendiri kita win mulu kan cepet. XP-nya emang enak sih. Tapi masa kan gue udah gak nyari-nyari XP. Iya gue juga. Kecuali lu mau nyari jadi hero ya. Kalau jadi hero itu beda cerita ya. Enggak, untungnya hero itu apaan hero lagi? Kagak ngerti gue. Iya kan? Enggak ada. Ya, gue daripada jadi hero, gue enggak mau lagi. Dulu kan itu cara Kuroi Aka kan sempat hero. Siapa? Kuroi Aka itu kan cara gue. Ah. Hero. Itu kan udah sempat hero waktu itu. Iya. Cuman gara-gara itu cara udah lama banget, jadi inventory-nya aja enggak sampai 2 halaman kan. Jadi gue bikin lagi. Ya kali, masa gue beli inventory expansion, orang inventory expansion sekarang gratis. Iya. Buset, kalah mulu. Gue bingung itu adept tuh nge-cheat atau gimana sih, kayak cooldownnya cepat banget ya. Terus saya peduli, hah? Gak tau, lu liat gak sih dari itu cooldown cepat banget gitu loh. Iya, makanya gue bingung. Nah, gue gak tau nih, gue lawan dia gak nih, gue pengen lihat nih. Menangin lah. Nah, gue lawan dia kan, menangin lah, masa lawan bak aja kalah, cukup. Gayanya. Enggak deh, gue ngelawan dia. Tapi gue lawannya Crusader. Hidup itu harus bergaya. Kalau hidup tanpa gaya, mending gak usah hidup. Anjir. Aman, Robi. Dadah, hajar aja, Pi, itu.
dia kepake dah skill apa? Gua juga kepake masalahnya. Aduh. Lari 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 lari. Aduh, kenapa gua lawan? Hai. Buset lah, nih orang jago juga. Bentar-bentar, itu tuh jadi cepat atau gimana sih? Kagak, itu pakai skill normal, itu bukan yang kuning. Oh. Enggak, biasanya enggak biasanya dia ngehantemnya enggak seperti itu, gue inget. Iya, itu yang versi normalnya. Jadi, cooldown itu dia. Nah, kalau yang itu yang kuning itu. Itu baru kuning kan? Iya. Yang penting Pi asal jangan kena aja sama skill listriknya. Kalau skill listriknya kena, udah. Masa gue kayak mau mati nih bentar lagi juga. Iya. Aduh. Mat. Beneran mati. Pakai cara stuttering. Tiba-tiba stuttering arah ini gue nggak bener jadinya. Anjay. Arah destructive swing gue tuh di musuhnya udah bener gitu kan kena dia kan, malah jadi miring nggak kena. Nah. Stuttering gitu. Kampret ini emang satu. Apa nih? LK. Lawannya LK. Nah, paling nanti haters gue pada bilang, "Alah, giliran menang aja sosoan, tapi giliran kalah ngakunya nge-lag." Biasa. Kalau seandainya nanti gue tunjukin frame rate gue baru diem kan. Biasa, haters mah gitu, nyari-nyari salah mulu. Itu haters lu banyak enggak? Oh, banyak. Oh, banyak ya? Kalau gue cuma satu doang, yang itu si Taupik itu. Tenang aja, haters gue tuh banyak, tapi karena apa istilahnya, mereka tuh nggak punya kepintaran yang sepandai gue gitu kan, cilah. Jadi kalau seandainya dibacotin tuh mereka biasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, cuma bacot doang sekali, itu sudah gitu gue reply, mereka diem langsung. Aduh. Mereka diem langsung, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bacot di awal doang kalau gue bilang istilahnya tuh. Awas. Wih, mantap. Itu kena gak tuh tadi barusan? Kena. Buset dah. Aduh. Kok bisa? Kok dia gak? Dia jatuh itu nge-lag tapi skillnya masih aktif. Tuh, makan tuh. Gitulah, lu tau. Ya lu tau kan ini game broken. Gear lock. Oh, langsung lock. Biasalah. Kalau kalah nge-lag ya, kayak gitu ya. itu kata-katanya haters gue tuh, kalau kalah aja bilang nge-lag, giliran menang aja ngomong, giliran menang aja diem lu. Ya iyalah, menang diem. Masa bacot? Lagian emang gue kebanyakan alasan kagak loh, orang beneran nge-lag. Cobain aja sendiri sono, mereka yeah. Ngerekam DN gitu kan ya. Mereka belum pernah ngerasa itu ngerekam DN. Iya, yeah, taunya main doang, coba dah ya. Kecuali PC-nya bagus. Main dah tuh di FPS 35 sekian dah tuh. Cobain aja mereka. Gue yakin gak ada yang akan bisa kok. FPS 35 sekian stuttering sedemikian rupa gitu kan ya. Dan ini termasuk berat juga sih gamenya. Gak sih, sebenarnya harusnya gak berat. Tapi ini gak dioptimisasi anjir. Optimal itu gamenya tuh. Lu nyoba main game lain kayak misalnya game free to play di Steam itu kan ya, kayak yang bagus-bagus gitu, Paladins kayak atau apalah. Gue pakai ini tuh gue sambil rekam ya, 1080p loh, kagak nge-lag. Percaya sama gue, kagak nge-lag. 1080p loh, bukan 720. 1080. Oh, nggak optimisasi berarti ya? Gak optimal. Lu mau pakai istilahnya spek segede apapun tetap aja nge-lag. Buset dah. Ini siapa nih kapten nih? Feeling gua sih si dancernya lagi udah pasti kalah. Kemungkinan lu. Tapi lu deh tadi ya. Oh, bukan deh. Mau menang enggak, Pi?
Hah? Mau menang enggak? Mau ngapain? Mau diapain? Mau diusuin? Jangan. Ya biarin aja. Gua tahu pikiran lu anjir, jangan, jangan. Bagus nih orang ini ya. Jangan, udah, biarkan saja, biarkan kita kita jujur fair play, oke okay, guys? Jujur fair play. Kita jujur fair play, oke? Okay? Indonesia itu tuh gua tahu orangnya pintar-pintar. Cuma kadang gitu. Ya gitu udah. Ul? Ul? Oh dia lagi AFK, sip. Gue penasaran deh itu adept, itu adept segala skill langsung keluar aja. Kenapa? Itu adept, lihat deh, coba lihat deh, itu segala skill keluar aja, kayak gak ada delay gitu loh. Iya. No, 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 no. Segala segala macam botol dilemparin. Tuh. Waduh. Aduh. Kalah dah. Mati, mati. Itu fix mati. Mati dah, fix. Dor. Ini gara-gara karma ini, Pi. Gara-gara karma ini, Pi. Karma apaan? Ngerusuhin orang tadi awal-awal. Oh ya gak apa-apa lah, yang penting kan kita fair play. Orang rekamannya juga tadi ada kok, tenang aja. Itu dibagi aja Pi nanti ya Pi ya. Apanya? Maksudnya tuh ada 3 video kita kayak gitu. Iya. Oke okay, guys, sekian nih ya video CPC bersama Lodavian yang, yeah, yes. Yang terakhir ini kalah sih ya guys ya. Tapi ya bodo amat lah, yang penting kita main fair play ya. Kata si Vian tadi kan harus fair play. Selalu jujur fair play guys. Gua gua enggak pengen banget ya ada di antara lu subscriber-subscriber gua yang sampai gua ketahuan ngurusin CPC gua blok kalian di YouTube gua. Nah, harus fair play bodo katanya. Amat lu udah ngesan. Demen nih gua kayak heeh. So, bodo amat lu pada udah nge-subscribe gua dari kapan juga. Oke. Okay. Ya itu aja pesan dari gue. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga cek di YouTube Yosubur Gaming untuk melihat point of view dari dia ketika gameplay ini berlangsung dan bla 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 bla. I'll see you again next video. Thank you for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe lagi. Dua kali dong. Oke, okay. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.